Halo guys, di video kali ini sahabat Rasik mau ajak kalian jalan-jalan nih. Nah, jadi kita mau jalan-jalan ke akuarium budidaya ikan teman-teman. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya banyak teman-teman yang tahu tentang dunia ikan teman-teman. Ikan lohan merupakan salah satu ikan primadona teman-teman, yang dijadikan sebagai ikan hias. Coba sekarang tebak teman-teman, ini ikan apa teman-teman? Belum tahu kan? Nah, ini adalah ikan lohan teman-teman. Jadi ikan lohan adalah salah satu ikan primadona yang dijadikan sebagai ikan hias. Ikan lohan memiliki ciri khas, yaitu terdapat benjolan besar pada bagian kepalanya teman-teman, dan sering juga disebut dengan ikan jenong teman-teman. Untuk sebagian orang, ada yang percaya bahwa ikan ini dapat membawa keberuntungan bagi para pemiliknya teman-teman. Dan ikan lohan ini memiliki banyak jenis loh teman-teman. Ya, ada ikan lohan bonsai, ikan lohan cencu, ikan lohan SRD, ikan lohan kamfa, ikan lohan cencu SRD, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya teman-teman. Warnanya sangat cantik ya teman-teman. Dan ikan lohan ini memiliki nama binomina Abilophus trimaculatus teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.